Simak naga, burung yang memiliki wujud seperti bola kapas. Sebenarnya, terdapat beberapa jenis simak naga, tetapi mereka yang memiliki bentuk seperti bola kapas putih inilah yang mudah ditemui di Hokkaido, Jepang. Simak naga dalam bahasa Jepang berarti long-tailed island teeth. Mereka terlihat fluffy dengan bulu putih bersih dan ekor panjang. Ukuran simak naga kisaran 13 hingga 15 cm dan ekornya bisa mencapai 8 cm. Simak naga mempunyai sistem metabolisme yang tinggi, sehingga mereka butuh makan setiap saat untuk mempertahankan tingkat energi mereka. Makanan utama simak naga adalah serangga, biji-bijian, dan beri yang mereka temukan di hutan Hokkaido. Simak naga biasanya berkembang biak sekali setahun dan bertelur antara 7 hingga 10 butir per sarangnya. Simak naga betina membangun sarangnya dari lumut dan bulu yang mereka lapisi dengan bahan lembut seperti bulu hewan dan tanaman. Inkubasi berlangsung selama 2 minggu dan kedua orang tua bergiliran mengerami telur agar tetap hangat. Setelah telur menetas, induk dan simak naga dewasa lainnya yang gagal berkembang biak membantu memberi makan semua anak burung. Mereka diberi makan hingga dewasa yang memakan waktu sekitar 3 minggu. Burung muda akan tetap bergantung pada induknya dan simak naga dewasa lainnya selama beberapa minggu sebelum mereka mandiri. Jika memiliki kesempatan untuk melihat simak naga secara langsung, kamu mungkin akan terlebih dahulu mendengar suara mereka yang bernada tinggi. Di luar musim kawin, simak naga hidup dalam kawanan yang jumlahnya sekitar 10-20 burung terdiri dari induk dan anak-anak mereka. Simak naga dari kawanan lain terkadang bergabung dan saling membantu, akan tetapi sebagian besar simak naga tetaplah teritorial dan akan melindungi kawanan mereka dari kawanan lainnya. Tak heran mengapa orang Jepang sangat menyukai simak naga. Mereka sangat menggemaskan dengan wajah putih bersih.